Kepala Divisi Humas Polri menghadiri acara pemberian penghargaan kepada anggota kepolisian di Gedung Divisi Humas Polri Jakarta Selatan. Penghargaan ini diberikan kepada 10 anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang berprestasi dalam menjalankan tugasnya. Pemberian penghargaan ini diwakilkan oleh ketiga anggota kepolisian, yaitu Erlangga, Komisaris Besar Polisi, Arif Fajar Satria, Ajun Komisaris Besar Polisi, Fitri Rahmasari, Inspektur Polisi 2. Kesepuluh anggota kepolisian diberikan penghargaan atas prestasinya sebagai tim terobosan kreatif Divisi Humas Polri dan Manajemen Media Pilkada. Kedua kegiatan itu dinilai bermanfaat bagi kemajuan organisasi Polri, khususnya untuk Divisi Humas Polri. Acara penghargaan ini dihadiri oleh Brigjen Pol Hendra, Karo PID, Brigjen Pol Rusdi, Karo Penmas, Brigjen Pol Muharom, Karo Multimedia, dan Irjen Pol Argo Yuwono, Kadiv Humas Polri. Dari Jakarta, Afdal Rafid dan Ipung Mevianda melaporkan. 2020.